kalau redha kau lebih lagi daripada solat. Maka sebab itulah dalam kitab ni Syekh Qadir, bahkan dalam kitab apa nama Imam Ghazali sendiri pun, Imam Ghazali letakkan redha ini adalah satu kedudukan yang tertinggi. Maknanya apa sahaja yang berlaku semuanya sudah diplankan oleh Allah. Tuhan atok siap. Jadi apa daya kita nak lawan ketentuan Tuhan? Apa daya kita, kekuatan kita untuk nak tolak ketentuan Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqqihna fiqhan fid din وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Taala. Apa dia redha? Setuju hati. Redha ni maknanya setuju hati. Jadi redha dan setuju hati ni orang panggil apa, salah satu daripada amal ibadat yang batin. Ibadah yang batin dengan makna hidupnya mata hati seorang ketika mana dia melihat segala sesuatu itu adalah Allah Ta'ala. Bila dia melihat nikmat, dia melihat bahawa Allah. Bila dia melihat sakit, dia melihat Allah. Dia melihat kaya, Allah juga. Dia melihat miskin, apa-apa kedana. Sama ada pada diri dia ataupun pada orang lain, juga Allah. Redha. Apatah lagi kalau sekiranya perkara itu jatuh atas dirinya daripada barang musibah, maka dia redha dengan Allah. Ibadat redha ni ulama letak akhir sekali. Sebab apa? Sebab dia lebih payah daripada sabar. Lebih payah daripada sabar. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, kamu jadilah hamba Tuhan. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan sifat dan sikap redha kamu. Jika kamu tidak mampu untuk redha dalam beribadat, maka hendaklah kamu sabar dengan ibadat. Itu menunjukkan bahawa redha itu lebih tinggi martabatnya daripada sabar. Sehingga kan martabat sabar itu juga dikatakan sebagai martabat yang tertinggi selain daripada redha, sehinggakan Nabi SAW menyebut fa fi sabri ala ma takrahu khairun katsiran.
ketika mana kamu sabar pada apa-apa saja yang kamu tak suka, itu adalah kebajikan yang besar. Kebajikan yang banyak. Kalau redha, kau lebih lagi daripada sabar. Maka sebab itulah dalam kitab ni Syekh Qadir, bahkan dalam kitab apa nama Imam Ghazali sendiri pun, Imam Ghazali letakkan redha ini adalah satu kedudukan yang tertinggi. Sebelum dibincangkan masalah mahabbah fillah dan juga membincangkan masalah ingat mati. Tu. Pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Apa dia qada? Iradat Allah Ta'ala yang takluk pada azali lagi. Iradat Allah yang pada azali. Takluk bagi sifat iradat yang tanjizi qadim. Itu maknanya qada. Apa dia? Plan Tuhan. Maknanya apa sahaja yang berlaku semuanya sudah diplankan oleh Allah. Tuhan datang siap. Jadi apa daya kita nak lawan ketentuan Tuhan? Apa daya kita, kekuatan kita untuk nak tolak ketentuan Tuhan? Tak ada daya kita. Kalau tak ada daya, kalau kita tak mampu untuk tolak segala ketentuan Allah, apa sebab kita nak cari jalan untuk kita tidak nak redha Tuhan? Sedangkan bila orang itu tahu, kata dia tak mampu untuk tolak iradat Allah, berarti dia sepatutnya sejalan dengan ketentuan Tuhan, menarikkan hati dia bagi redha pada Tuhan. Tak perlu lagi nak bangkang Tuhan, tak perlu lagi nak buruk sangka dengan Tuhan, tak perlu lagi nak jahat adab dengan Tuhan. Tak perlu, sebab hati dia dah pandang. Tapi oleh kerana hati dia tidak memandang, maka sebab itulah timbulnya ketidakredaan terhadap Allah. Kita ni bukan tak redha, tapi redha kita hujung sekali. Kita tak letak redha dulu, kita letak redha hujung. Sebab tu bergaduh dulu. Sebab tu beradui dulu. Sebab tu mengeluh dulu. Kita mengeluh dulu baru kita redha. Orang yang dekat dengan Tuhan redha tanpa mengeluh. Orang yang dekat dengan Tuhan redha tanpa beradui. Orang yang dekat dengan Tuhan redha dulu tanpa melihat akan kesalahan orang lain. Doa redha payah weh. Ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada Allah Ta'ala itu, maknanya, makna redha itu suka hati. Suka hati. Apa dia suka hati? Tuju hati. Tak ada belok, tak ada bangkang. Itu kata suka hati. Tak ada belok. Tak ada nak bangkang ke Tuhan, tak ada nak ingkar dengan Tuhan, tak ada nak tolak. Maknanya apa? Istilah bahasa kata berdiam diri di dalam ketentuan Allah. Berdiam diri dalam ketentuan Allah. Senyum saja. Kita manusia ni tak ada lagu itulah. Akhir zaman ni. Melainkan orang yang mujahadah sungguhlah dengan Tuhan. Maknanya suka hati akan segala yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dan ketiadaan iktirat tu. Apa dia iktirat? Sangkal, kritik. Menyangkal. Ketiadaan iktirat, ketiadaan membangkang, ketiadaan menyangkal, ketiadaan kritik. Dia tak kata, awaklah Allah Ta'ala buat aku lagu ni. Awaklah Allah Ta'ala tentu aku lagu ni. Pasal apa orang lain baik? Pasal apa orang lain elok? Aku tak elok. Pasal apa orang lain jadi gini? Aku jadi gini. Haa, dia persoalan. Itu kata iktirat. Ketiadaan iktirat menyangkal akan segala yang diperlakukan Allah Ta'ala atas hambanya. Maknanya, bukan atas individu dia, atas hambanya. Seperti mana kekacauan yang berlaku di dalam negara-negara Islam, kan? Kita redha nak buat macam mana? Kalau kita pandang pergi sebelah apa nama, nak sebelah, seolah-olah macam mengkritik Tuhan. Kenapakah Tuhan uji umat Islam sebegitu rupa?
tak pernah habis dan tak pernah selesai masalah umat Islam dibuli, ditindas, dizalimi. Ha. Siapa jadi lugu tu? Kalau kita pandang pengikut nak kritik, sedangkan masyarakat Islam dan umat Islam ni, umat yang tidak mensyirikkan Allah, umat yang mentaati Allah. Tapi siapa jadi lagu tu? Ha. Tapi kalau kita lihat dari sebalik hikmah, kalau kita pandang dari sebalik hikmah, Allah memudahkan mereka untuk masuk syurga. Hikmah. Sebab apa? Sebab orang yang sabar dengan redha Allah, orang tadi tidak akan ada satu sebab untuk menjadi penghalang dia mendapat syurga dan rahmat Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi kata kepada satu puak, "Ma antum?" Siapa kamu? Lalu golongan itu menjawab, "Mu'minun," kami orang yang beriman. Lalu Rasulullah tanya kepada mereka, "Wa ma alamatu imanukum?" Dah kata hampa tu beriman, apa alamat beriman hampa tu? Ha. Tu. Yang hampa kata beriman, apa dia alamat beriman ni? Kita nak kek yang kata negara umat Islam ditindas, dizalimi. Rasulullah bagi isyarat siapa? "Man ma antum?" Siapa kamu? "Mukminun." Kami orang beriman. "Ma alamatu imanukum?" Apa alamat iman kamu? Faqalu, mereka berkata, "Nasbiru 'alal bala." Kami sabar di atas bala yang Allah Ta'ala turunkan. "Wa nashkuru 'indar rakha." Kami sentiasa bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan. "Wa narda bimawaqi'il qada." Kami sentiasa meredai apa saja yang berlaku ke atas kami daripada ketentuan Allah. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mu'minun wa rabbil Ka'bah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ha. Rasulullah kata, "Mu'minun." Ya betul ya, orang beriman gitu. Beriman. Beriman dengan siapa? Beriman dengan Tuhan yang empunya Kaabah, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan Tuhan yang empunya Kaabah. Siapa dia? Allah Taala. Nah, abang kata sifat dan sikap orang yang redha pada Allah tu dia. "Wa narda bimawaqi'il qada." Ha tu. Kami, sikap kami, kami redha dengan ketentuan Allah daripada iradat dia. Oh, kita pun. Hei, tak tahulah no. Ha, kita pun tuang bab ni. Dia, kita memang boleh kata kita redha. Tapi hati kecil kita siapa tahu. Kadang-kadang ketiadaan redha kita tu terpancar dari segi sudut zahir kita. Muka kita masam, lidah kita bertindak, kaki tangan kita bertindak. Orang boleh nampak. Bukan sekat Allah nampak lah. Orang boleh nampak. Boleh nampak sikap kita. Dan bukan makna redha dengan qada Allah itu. Macam lagi ya? Lah. Tu dok bahasa lagu baca dah. Masya-Allah. Tama dan ketahui olehmu ah. Dapat ih dah. Bahasa lagu. Bahasa lagu baca dah tadi. Dan ketahui olehmu bahwasanya redha dengan qada Allah itu kelakuan yang dipuji. Ha tu dia. Redha ni satu kelakuan yang dipuji. Ha. Ketahui olehmu bahwasanya redha dengan qada Allah
hukum Allah Ta'ala ni. Hukum yang qadim. Bila hukum yang qadim, tanjis lah. Baru. Redha dengan qada Allah Ta'ala itu kelakuan yang dipuji. Itu akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Satu kelakuan. Nah ni yang kata ilmu kelakuan ni. Kan? Ilmu tu kan ada. Ilmu tu kan ada dua. Satu ilmu kelakuan. Yang kedua bukan ilmu kelakuan. Apa dia ilmu kelakuan? Ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Tu ilmu kelakuan. Kelakuan apa? Ni kelakuan yang dipuji dan kelakuan yang dikeji. Kelakuan yang dipuji apa dia? Redha. Allah perintah? Ya, Allah perintah. Allah perintah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah kata. Buatlah perkara yang baik. Baik tu umum. Zahir pun baik, batin pun baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Taala kasih kepada orang yang berbuat baik. Ihsan tu. Kelakuan yang dipuji lagi yang diwajibkan atas sekalian mukallaf. Tu. Mana yang diwajibkan atas sekalian mukallaf berakhlak ataupun berkelakuan dengan kelakuan redha. Maksud dia gitu. Yang diwajibkan atas mukallaf. Mana wajib mukallaf ini berkelakuan dengan kelakuan redha. Hukum dia wajib. Jadi redha ni dia ada dua jenis. Yang pertama redha yang wajib. Dan yang keduanya redha yang sunat. Wajib pun ada, sunat pun ada. Redha hak wajib. Redha supaya kita ni menahan, redha menahan. Menahan hati kita, menahan diri kita daripada murka Tuhan. Itu wajib. Wajib kita redha. Wajib kita redha. Kalau tak redha, murka Tuhan. Jadi murka Tuhan. Dan juga wajib kita redha dengan ketentuan Tuhan. Jangan bagi ada benci terhadap ketentuan Tuhan. Di mana redha yang wajib? Redha yang sunat. Apa dia redha yang sunat? Redha yang sunat. Orang makan KFC hari-hari, dia pergi dia lah, dia duit banyak. Kan? Dia pergi dia lah, dia duit banyak, dia makan KFC hari-hari pun. Breakfast pun KFC. Makan tengah hari pun KFC. Lepas tu makan petang McD. Malam Burger King pula. Ikut suka mu lah. Mu duit banyak. Redha lah tu. Tak apalah aku redha. Hak tu redha tu sunat. Hak tu dapat pahala. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita. Kita lalu tengok-tengok. Oh dia puan makan hari-hari je. Bau tengok. Kotak sedia jiran kita. Kotak sedia hari-hari ada. Tak apalah. Mereka ada duit. Kita tak ada. Bukan-bukan redha lah no, anak-anak. Oi. Malah begitu. Tak apalah. Jadi redha hak wajib. Redha jangan sampai bawa kepada murka Tuhan. Itu redha hak wajib. Redha hak wajib. Apa yang Allah Ta'ala tentu kat dia, dia redha. Hak tu redha tu wajib. Kalau dia lawan dengan ketentuan Tuhan tu, Allah murka dia. Hak tu. Itu redha wajib. Redha sunat mana? Kalau dia lawan, Allah tak murka pun. Cuma kalau dia lawan, baik. Dapat pahala. Orang pakai baju elok. Orang naik kereta baru. Orang makan sedap. Orang menikah baru. Nikah baru. Nikah muda.
Dia relax. Orang senang, duit banyak, dia relax. Tak ada apa, relax. Tentu Tuhan. Macam mana? Dia buat aja lah. Itu sunat. Dapat pahala. Telah berfirman Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Artinya telah redha Allah Ta'ala di atas kalian yang beriman. Yang mengerjakan amal yang baik. Allah Ta'ala redha kepada sekalian yang beriman. Yang mana sifat bagi yang beriman? Yang mengerjakan amal yang baik. Orang yang beriman yang mengerjakan amal yang baik. Allah redha. Dia sabar dan dia redha dengan amal ibadat itu. Dan redha mereka itu daripadanya. Allah redha dan mereka juga redha pada Allah. Nah. Jadi kita, Allah redha kita, kita pun redha ke Allah. Ini tinggi pangkat tu. Allah bagi agama, Allah bagi nikmat dunia. Allah bagi agama, alhamdulillah kita redha. Allah bagi nikmat agama, alhamdulillah kita redha. Allah bagi nikmat harta, alhamdulillah kita redha. Allah bagi sakit, alhamdulillah kita redha. Allah bagi susah, alhamdulillah kita redha. Huh. Ada jalan nak kritik Tuhan, nak duk lawan Tuhan, tak ada. Ayah pun noh, tak redha ni. Mudah kali kita beli kereta baru lah. Nak Allah uji kadang-kadang. Tak tahulah saya ni banyak kali lah. Kereta tak ada nak. Tak ada nak sebulan lagi ke demam lah. Kena semua kena. Lepas siapa tak tahu. Kau nak naik pangkat lah. Kau nak hapus dosa. Mau naik pangkat sedap ni. Tapi sakit hati je lah. Tapi tak boleh lah kalau maqam redha tu. Hebat lah. Cari salah dulu lah kita ni. Tapi Allah uji kita. Satu-satu Allah uji. Tinggal Allah Ta'ala. Ya, kita ni pun Allah uji. Tapi kita ingat, Allah uji kita tak seteruk Allah uji orang lain. Allah uji kita tak seteruk Allah uji orang lain, umat Islam yang lain. Barangkali saudara kita, barangkali jiran kita, barangkali saudara Islam kita. Kita Allah uji, barangkali dia susah. Kita Allah uji, barangkali dengan isteri. Kita Allah uji, barangkali dengan suami. Kita Allah uji, barangkali dengan harta. Kita Allah uji barangkali dengan ilmu. Wah tu. Ilmu pun Allah uji. Jangan ingat orang yang ada ilmu Allah Ta'ala tak uji. Uji belakang. Allah uji belakang. Allah uji dengan sakit. Allah uji dengan anak. Allah uji dengan mati. Allah uji dengan kemiskinan. Allah uji dengan sikap manusia terhadap kita. Uji. Sebab itulah minta lah doa kan. Minta doa. Wa habib lin nasi ajma'in kan. Apa doa nurun nubuah lu apa? Ha? Panjang. Apa doa tu? Allahumma zi sultanil azim. Wadhil mannil qadim. Wadhil wajhil karim. Wa waliyil kalimatit tammati wa da'watil mustajabah. Aqil al-Hasani wal-Husayni min anfusil haqqa. Wa'ayni al-Qudrati wal-Nazirin. Wa'ayni al-Insi wal-Jinni wal-Shayatin. Wa'in yakadu al-Ladhina kafaru. Layuzliquunaka bi-absarihim lamma sami'u al-Zikra. Wa yakulun innahu lamajnun. Siapa dia innahu? Siapa dia kata? Pok kapiak kata ke Rasulullah. Gila tu Muhammad tu. Tapi, wama huwa illa zikrun lil-alamin. Muhammad tidak gila. Sebaliknya, Muhammad adalah yang memberi peringatan kepada sekalian alam. Wa mustajabu Luqmanul Hakim tu. Wa warisa Sulaiman Daud alaihi wassalam, al-wadud dzil arsyil majid. Betul baru doa. Tadi tawassul, berap tawassul. Tawwil umrina. Kalau seorang tawwil umri wa sahih jasadi. Panjangkanlah umurku.
sihatkanlah tubuh badanku. Ha, tawil umri wa sahhi jasadi waqdi hajati, tunaikanlah hajatku. Baca setiap kali lepas sembahyang. Ha. Wa habib linnasi ajmain, apa saja gangguan, apa saja yang orang nak buat jahat nanya dekat kita, minta Allah Ta'ala simpang dan Allah Ta'ala dekatkan hati manusia dengan kita. Wa tabadil adawata wal baghdha, jauhkanlah kita daripada permusuhan orang yang nak memusuhi kita. Siapa dia? Min bani Adam, daripada anak Adam. Wa tabadil adawata wal baghdha min bani Adam alaihi salam man kana hayyan wa hiqqal qawlu 'alal kafirin wa qul jaa al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana dhahuqa. Ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Baca sampai wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara. Doa nurun nubuah. Kalau Puan Wahabi kata, doa Syiah. Pasal apa? Aqilil Hasani wal Husain. Oh, dia kira Hasan Husain ni Syiah lalu lah. Bodoh semua. Aqilil Hasani wal Husain. Yang berakal. Macam mana akal Hasan Husain? Kebijaksanaan yang seperti mana mereka? Kepintaran yang seperti mana mereka? Kebaikan akhlak mereka? Itulah maksud dia. Sebab mana Hasan Hussein dia jadi Syiah pula. Bertawasul kan dengan Hasan Hussein. Dia tawasul kot. Dia ada tak berkenan tawasul, dia hantam semua. Sebab tu kita dengan, kalau dengan orang kerja lah, orang kerja. Orang kita macam kita suami, kita cakap suami. Allahumma khda'li kullaman yurani min al-insi wal jinn waj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al-asfali. Allahumma khda'li kullaman yurani, kullu man yurani, waj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al-asfali. Bukan kita nak suruh tunjuk orang tundukkan kita, tapi nak suruh orang tu hormati kita. Bukan makna kita tak redha ke Tuhan dah. Bukan tak redha. Tapi fardu takdir, kalau kita buat amal tu pun Allah tak lantak lagi ujian, ya kita redha. Tak buat macam mana? Sebab tu, negara-negara umat Islam, dia mesti kembali kepada cara ulama-ulama Islam. Bina balik kegerunan negara Islam dan diri umat Islam tu sendiri. Barulah orang kapiak tak biak. Habis tu kita, bukan kita tak redha dengan apa yang berlaku di mana? Rohingya. Apa yang berlaku di China. Apa yang berlaku di India. Bukan kita tak redha. Tapi sejauh mana umat Islam itu mengambil jalan Islam sebagai benteng. Sebab dia tinggal. Benteng perisai Allah dah bagi. Tapi orang Kedah kata buat loy. Betul tak orang Kedah? Buat loih, tak ambil. Jangan kata hak lain. Amanah Rasul pun tak baca dah. Saya duk ingat tu lah ni. Amanah Rasul tak baca dah. Betul tak? Masjid-masjid surau mana bisa kita dengar dah Amanah Rasul. Dulu zaman dulu masa kecil-kecil tak pernah tinggal. Oh, tiap-tiap waktu, lima waktu pergi surau masjid. Amanah Rasul di kampung saya dulu tak pernah tinggal. Lepas tu kita pun perhati bila kita membesar, kuih besar sampai kelas tua ni. Kita tengok dah, memang amalan tu kuih kurang. Sepatutnya kuih tambah. Tambah tu lah makna kita redha dengan Tuhan. Kuih kurang makna kita tak redha dengan Tuhan. Padahal bukan setakat tu saja, tu benteng umat Islam. Amanah Rasul kan? Tak kira ingat ke tak? Ingat? Baca. Ni tak ada lah di masjid-masjid surau, tak ada lah. Di puasa panjang, puasa kesian ke jemaah, jemaah balik kerja maghrib, sayuk.
Itu soal dia. Ini soal kita bina hubungan kita dan dia dengan Allah. Gaduh-gaduh jemaah kita ni. Ustaz baca doa penutup panjang sikit pun boleh tak? Apa ustaz nak penutup mendoa panjang? Nasi sejuk kan tu? Ha. Gaduh-gaduh. Mana sifat redha? Macam mana Allah Ta'ala nak redha kita? Macam mana Allah Ta'ala nak tolong kita? Pasal apa para wali Allah Ta'ala jaga mereka? Pasal apa? Al-Hadi kata, Man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang menyakitiku, waliku. Mana? Apa sebab dia menyakiti Allah? Dengan sebab dia menyakiti wali Allah. Aku izinkan perangi mereka. Alah. Allah luluskan untuk berperang dengan mereka. Sebab apa? Dia menyakiti wali. Yang duk menyakiti wali-wali ni bukan orang kafir. Orang Islam. Sedangkan membunuh dakwah orang Islam ni tak boleh. Wa qitaluhu kufrun. Sabbul muslimin. Fasiqun. Mencela orang yang beriman itu fasik. Wa qitaluhum kufrun. Dan membunuh mereka itu kafir. Bukan membunuh orang Islam itu kafir. Menghalalkan membunuh orang Islam itu kafir. Mencerca orang Islam itu fasik, berdosa. Jangan dicerca orang Islam. Tegur tak apa. Nasihat tak apa. Ha tu. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal wali-wali ni Allah redha. Bila Allah redha, kekasih dia. Kita kalau orang Kalau kita isteri kita cikgu. Tiba-tiba isteri kita tu mak waris ni main serang dia. Suruh jalan mangkak. Agak-agak kita marah. Tapi cari yang cikgu nak. Pasal apa? Pasal kita kasih ke isteri kita. Macam itulah Allah. Sebab apa? Sebab Allah redha para wali kekasih dia. Maka sebab itu orang yang menyakiti kekasih dia, maka dia izinkan supaya perangi mereka. Tapi wali-wali Allah ni relax. Buat tetap. Dan sabda Nabi SAW, min sa'adati ibni adam ridahu bima qada Allah wa min syaqawati ibni adam wa makhatuhu bima qada Allah lahu. Min sa'adati ibni adam ridahu bima qada Allah wa min syaqawati ibni adam sakhatuhu bima qada Allah lahu. Tambah. Dia ada dua. Yang pertama sa'adah, yang kedua syaqawah. Itu dia punya poin dia. Nabi beritahu ada dua kelakuan yang akan jadi pada akan jatuh atas manusia. Yang pertama kebahagiaan yang kita sebut sebagai sa'adah, yang kedua ialah kecelakaan, iaitu syaqawah. Bagaimana kelompok yang sa'adah ialah yang ibnu Adam ridahu bima qadallahu lahu. Ya Allah, yang mana anak Adam itu redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Dan kecelakaan ke atas anak Adam itu, mana anak Adam itu sakhatahu bima qadallahu lahu. Dia mula membenci, mengkritik, membangkang, buruk sangka, jahat adab dengan Tuhan terhadap apa yang Allah Ta'ala tentukan atas dia. Tak tahu. Setengah daripada tuah manusia, keberuntungan manusia, iaitulah redanya dengan barang. Redanya dengan barang. Reda dengan barang, mana setuju hati dia dengan apa saja yang Allah Ta'ala kehendak atas dia. Dan setengah daripada celaka. Kecelakaan seseorang itu terjadi dengan sebab apa? Manusia tadi ni murka dengan barang yang menghendakkan dia oleh Allah Ta'ala baginya. Tak mana Allah Ta'ala nak atas baginya. Baginya tu maksud dia, apa saja yang berlaku atas kita tu adalah kebaikan untuk kita. Kita saja tak tahu hikmah tu. Sakit demam, susah senang.
Lepas tu apa nama nikmat bala. Allah tahulah, Allah yang letak. Sebab tu dia kata sakhatahu sakhatuhu bima qadallah. Dia tak kata bima qadallah saja, tapi dia kata bima qadallahu lahu. Apa makna bima qadallahu lahu? Hang duk susah hati buat apa? Benda tu ada kebaikan untuk hang yang hang tak tahu. Tapi hang nampak secara zahir benda tu mudarat tak hang. No? Betul tak cikgu? Bila kita nampak lagu tu, ada kita nak kritik Tuhan. Kalau kita kritik Tuhan, kita jauh dengan Tuhan. Makna dia? Walaupun kita ni ustaz, walaupun kita ni tok guru, walaupun kita ni orang alim, walaupun kita ni orang mengaji, menuntut ilmu. Kalau kita nampak itu, bermakna kita masih lagi jauh adab dengan Tuhan. Masih lagi jauh adab dengan Tuhan. Sebab kita tak nampak bima qadallahu lahu tu. Dan setengah daripada celaka manusia murkanya dengan barang yang menghendaki akan dia, akan barang itu. Siapa yang kena? Allah Ta'ala baginya. Itu ada kebaikan dia yang dia tak nampak. Dan bahwasanya redha itu kesudahan tuntutan ahli syurga. Tu. Redha itu adalah kesudahan tuntutan ahli syurga. Kesudahan, mana akhir, penghujung kepada tuntutan ahli syurga. Dia nak minta apa lagi dah? Minta redha Allah. Berfirman Allah Ta'ala. Hadis Qudsi ni. Apa dia hadis Qudsi? Makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Qudsi. Makna daripada Allah, lafaz tu Nabi yang kata. Nabi yang kata. Itu hadis Qudsi. Jadi bila kata berfirman Allah Ta'ala bagi mereka itu, "Madza turiduna fayaquluna ridaka?" Riwayat Abu Ya'la dengan satu sanad. Riwayat Abu Ya'la satu sanad yang mana rijalnya itu adalah rijal yang sahih, dia kata bawah tu. Rijal yang sahih. Allah kata kepada mereka itu. Siapa dia mereka itu? Ahli syurga. Nak tulis itu. Mereka itu ahli syurga. Apa Allah kata kepada mereka? Madza turidun? Apa yang penaklah ni? Bukan minta syurga, bukan minta syurga dah, duduk dalam syurga dah. Bukan minta bidadari dah. Bidadari duduk keliling dah. Yang mintanya apa? Redaka. Akan apa menghendaki kamu, hei sekalian ahli syurga? Maka bersembah mereka itu ahli syurga. Redha engkau. Yang ini redha Allah Ta'ala. Aduh. Dalam satu riwayat yang lain, Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala kata kepada sekalian orang yang ahli syurga pada ketika itu. Allah kata, hei ahli syurga, hari ini hampa nak minta apa? Minta, aku bagi. Semua sepakat ahli syurga kata, kami minta redha engkau. Nak minta apa lagi dah? Kita, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang abrar, orang yang mukarrabin, yang ampiak dengan Tuhan, orang yang baik-baik, kumpulan orang yang baik-baik, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Yalah, kita duduk atas muka dunia nak minta apa lagi? Minta boleh masuk syurga. Allahumma aghnina.
bihalalika wa fadlika wa haramika. Lagi? Wa amman siwa. Tahu. Sebab dia guna dengan istilah apa nama? Ghani, iqtina'an. Dia guna kaya. Bifadlika, kurniakanlah kami segala pemberian engkau. Jangan sekat lagi dah, ya Allah. Bagi terus. Kami nak kaya. Ada amalan kaya tak ingat lah dah. Dia takut nak ramai. Eh, kaya, kau kaya sungguh. Eh, kacau. Amalan kaya sungguh. Din mau dia. Kaya dia. Ubat pun lupa tak apa, kaya. Ada dah. Ada dah. Allah bagi kita cukup dah elok. Baru ubat sarah. Lupa dia. Tambahlah pergi kaya. Mengaji tak ada atas jalan. Allahu Akbar. Allah bagi elok dah kita ni. Habis ahli syurga nak minta apa? Kita minta kaya. Lepas tu, minta jauhkan kita ni daripada musibah. Minta kita ni tergolong di kalangan orang yang baik-baik. Minta kita ni jadi orang yang anak yang soleh, solehah. Minta tu. Habis ahli syurga minta apa? Ahli syurga minta redha Allah. Tu ahli syurga. Kalau atas muka dunia ni Jibril turun. Tak payah Jibril lah. Naik atas gunung cerai lah, mati. Allahu, 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 mati lah. Sekali lagi dia main ketuk, teng, 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 teng. Mau apa? Habis kau nak minta? Bersusun, bergapak minta. Mau apa? Minta? Nak minta apa? Tu baru bunian. Minta tak sanggup dah. Kalau dah jamis tu. Hamba nak minta apa? Tu dia. No. Kacau lah. Kita bukanlah kata kita kata ala-ala bunian. Kita pun tahu yang tu. Tapi falsafah dia tu. Cepat pergi tengok. Benda ni bila kita bersembang dengan banyak orang, kita akan rasa tertentu. Orang yang pengalaman tu, orang yang tu lebih tahu. Dia kata, ya minta apa semua dapat. Tapi, takut bila kita minta semua dapat, kita lupa. Kita berpegang kepada amalan kita. Minta apa duit? Oh, dia orang main duit segundi. Mampu eh. Tu baru bunian buat main. Kalau dah jalan macam mana? Kalau Dajjal ke mana weh? Tu baru bunian. Bunian pun Tok Wan dia yang main. Belum anak darah dia weh. Kalau anak darah dia main, aku tak mahu dia, aku mahu yang. Jom. Kita pergi menikah. Dia tak balik dah. Nak ambil ilmu bunian, kena pergi mengaji kat Din. Din banyak ilmu bunian. No? Nanti tak, Din? Tak lah, betul lah. Dalam syurga, Allah Ta'ala hama apa? Allah Ta'ala kata hama apa? Dalam dunia pun, Allah Ta'ala tanya juga, hama apa? Waktu mana yang Allah Ta'ala tanya Allah? Waktu mana? Waktu mana yang orang tak mampu nak minta? Waktu tu Allah nak bagi. Waktu mana? Waktu sahur. Allah kata kat malaikat, ni kamu tengok ni, hamba tengok ni, hamba-hamba aku ni. Depa baca Quran, dia berdoa, bermunajat, beristighfar pada aku, depa minta. Hamba saksi, apa depa minta hari ni aku bagi. Kenapa? Depa minta waktu orang lain tak minta. Kita suka minta sama-sama orang lain minta. Waktu orang tak suka minta, kita tak mau minta.
tahulah falsafah dia ikut lagu tu lah kot lah. Kalau Dajjal kata, hamba nak minta apa? Cerah alam ni weh. Orang jadi kapiak habis. Orang yang, ingat mengaji sifat 20 boleh lepas? Belum tentu. Lapak burger tak boleh duduk lah. Hak jenis duduk makan chef, lapak chef tak sedap. Lapak chef tengok ni, pergi cari chef, sabuk keluar. Tu ya. Sebab apa? Dia nak benda tu. Tiba-tiba dia nak benda tu tak ada. Lah benda, kita nak benda tu ada, kita boleh cari. Tapi dalam keadaan kita nak benda tu tak ada dan ada orang boleh bawa main kat kita. Dajjal. Bayangkan tengok dia punya sifir dia macam mana. Sifir dia macam mana? Alah. Kita mengaji sifat 20 kita tahulah Dajjal. Bukan jirim Tuhan ni, itu Dajjal. Kalau tak ha ingat senang nak cakap. Ya kita ngaji tauhid betul. Ya yang tu kita cakap ni sebab tauhid kan. Allah bukan jirim. Hei Dajjal kau jirim. Siwah dalam majlis tauhid tu. Main majlis tasawuf. Hampir ya. Kita huan. Majlis tasawuf. Kita minta kita dapat. Ni kita minta benda tu tak ada. Dan ada orang boleh bawa main kat kita. Tak gaduh bayang apa. Aku tak tahulah jenuh bersilat. Itulah nafsu manusia. Allah Akbar. Nampak lah. Itu nak tahu mana iman kita, Adin. Agak-agak lah iman yang duduk ada dalam perut kita lah ni. Agak-agak boleh lepas Dajjal tu. Dengan mengaji sifat 20 tak masuk lah ni. Masuk-masuk dah. Apa-apa semua dah. Faham semua dia lah. Nafsu salbiah makni maknawiah tu. Hak ke Tuhan lah. Nak tolong tak tolong. Tapi dengan iman kita duduk ada lah ni. Agak-agak boleh lepas lah. Tak tahu. Rebah bin ni gitu kan. Kira pekat jadi kapiak ni. nak abang gitu. Tu kata fitnatil mahya min fitnat min syarri fit min fitnatil dajjal. Baca doa tu lah lepas daripada tasyahud akhir. Tu jangan tinggal waktu tu. Hang jadi tu imam kah? Hang jadi makmum kah? Tu imam bagi salam lama dah pun kita jangan tinggal tu. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu ma asrartu ma alantu ma asrartu ma asraftu ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr wa min fitnatihi wa min azabil nar wa min azabil mahya wal mamat wa min fitnati min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatlah fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tak habis. Sehingga kan ada seorang ulama Yaman dia menegur anak dia yang tak baca doa tadi ni ketika tasyahud akhir dan dia membilangkan sembahyang tidak sah. Melainkan dia kata dekat anak dia, mu semayang balik. Mu baca doa tu. Semayang mu tadi tak sah. Dia ambil kata lagu tu. Padahal bukan rukun pun. Abang kata takut dengan Dajjal tu. Dalam hadis kata, siapa yang baca doa tu, Allah Ta'ala akan tunaikan permintaan dia. Dalam hadis kata. Siapa yang baca doa tu, kemudian daripada tasyahud akhir, maka Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada fitnah kubur, fitnah hidup, fitnah mati dan juga kejahatan fitnah Masih Dajjal. Nama pun Masih. Tahu Masih apa dia? Nabi Isa pun Masih juga. Nabi Isa Masih, dia sapu mata buta tu celik balik, tu Masih. Dia sapu badan kawan tu mati, naik balik. Hidup balik. Kalau Masih Dajjal apa dia? Dia sapu bersih kampung tu. Boleh kom dia. Boleh kaum dia kat dia ke semua? Mana Masih Dajjal? Sekong habuk dia tak tinggal. Hak mana? Hak keluar pergi cari dia tu lah. Sebab itulah akhir zaman yang Nabi kata tu. Kalau boleh tambat anak isteri kita di tiang rumah. Mana tiang rumah tu kena bagi kuat. Sebab apa? Saat lagi kalau tak kuat, runtuh.
anak isteri dia akan meruntah, tambat keluar. Tambat. Habis tu kalau kita sendiri pun tak mampu untuk tambat diri kita, kita pak yang keluar, habis anak tu lah. Habis semua satu warung. Sebab itulah antara salah satu syarat untuk Allah Ta'ala angkat seorang itu jadi abdal, iaitulah dia mengekali ibadah puasa. Kalau puasa pun tak dekat, macam mana weh? Puasa sebab tu, puasa senjata kuat. Senjata paling kuat sebab puasa. Senjata kebatinan, senjata rohani paling kuat puasa. Zikir-zikir lah. Lagi nak cepat zikir, cepat sampai, cepat berasa dengan zikir, kena puasa. Tak paling payah kali puasa lah. Bisa ambil tak ni? Tak ambil, makan koci, gaduh-gaduh nak jimat pun tak boleh. Hari puasa lah. Payah puasa. Kemudian akan tanya Musannif rahimahullah. Maka bersembah mereka itu redha engkau ya Allah. Maka jika engkau bertanya, betapa aku himpun antara redha dengan qadha Allah Ta'ala dan benci akan kufur dan maksiat. Dan keduanya padahal, dan padahal tu wawul hal. Dengan baca dan, baca padahal. Padahal keduanya kufur dan maksiat itu dengan qadha Allah Ta'ala jua. Nescaya aku jawab. Maksud dia? Ada persoalan tadilah. Kalau ada orang tanya, macam mana kita boleh kata kita ni redha dengan qadha Allah Ta'ala dan benci kufur dan maksiat. Sedangkan qadha Allah Ta'ala tu pun Allah, kufur maksiat pun Allah. Dua-dua tu, padahal kedua-dua tu, mana? Qadha kufur dan maksiat tu. Kufur dan maksiat satu bahagian. Qadha Allah Ta'ala tu pun satu bahagian. Ni Allah Ta'ala juga qadha. Kufur pun qadha, maksiat pun qadha. Apa jawab dia? Nescaya aku jawab bahawasanya kufur. Ha, dia ada dua tu lah. Bukan qadha tadi, dua tu. Nescaya aku jawab bahawasanya kufur dan maksiat itu ada baginya dua pihak. Ada dua pihak. Pihak yang pertama, bahawasanya keduanya dengan qadha Allah Ta'ala dan kehendaknya. Pihak yang pertama, bahawasanya keduanya kufur dan maksiat itu dengan qadha Allah Ta'ala dan kehendaknya. Kena Allah. Maka daripada ini, ini mana? Ini kufur dan maksiat itu, kedua-duanya itu dengan qadha Allah Ta'ala itu dan kehendaknya. Wajib kita redha dengan keduanya. Itu kufur dan maksiat itu. Pasal apa? Kufur dan maksiat itu termasuk dalam qadha Tuhan. Bila termasuk dalam qadha Tuhan, tiap-tiap perkara yang termasuk di dalam qadha Tuhan, maka wajib kita redha. Nah. Redha apa? Redha dengan qadha, bukan redha dengan maksiat kufur tu. Bukan redha dengan maksiat. Bukan redha dengan kufur. Redha dengan qadha. Ha tu. Ha tu yang wajib tu. Kerana hakikatnya kita redha dengan qadha Allah Ta'ala, bukan redha dengan kufur dan maksiat itu. Kerana hakikatnya kita redha dengan qadha Allah Ta'ala, bukan redha dengan kufur dan maksiat itu. Ha, nampak ada lebat? Faham tak? Dan pihak yang kedua, bahawasanya keduanya kufur dan maksiat itu dengan usaha dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat. Ha, usaha ikhtiar, faham lah. Usaha dia, tindakan dia. Lorong dia, cenderung hati dia. Cenderung tu Allah ambil kira lah. Tak payahlah soal tentang siapa yang bagi cenderung. Hak tu hakikat lah. Siapa yang buat tu? Hang lah buat. Siapa minum? Hang lah minum. Takkan Allah minum. Siapa yang pegang ayak? Allah mana ada tangan nak pegang ayak? Hang siapa pegang ayak? Hang pegang ayak.
Siapa minum? Allah kada mulut nak minum. Hang lah minum. Jadi bila hang pegang, hang minum, hang lah berdosa. Siapa yang bagi? Siapa yang tentu? Siapa yang buat? Allah lah. Yang ada tangan tu hang, yang minum tu hang, yang pegang gelas tu hang, yang bunuh orang tu hang. Ah, tu. Tu kata usaha dan ikhtiar. Orang yang berbuat maksiat tu. Maka daripada ini, ini mana? Ini kufur dan maksiat itu wajib kita benci daripada keduanya. Maknanya wajib kita benci kufur dan maksiat, bukan benci dengan qada. Kufur maksiat tu wajib benci, qada qada kena redha. Dapat pahala. Sebab tu kita kata dah banyak kali dah kita kata, jangan kita memandang orang yang melakukan maksiat itu dengan dosa, barangkali dengan sebab dia melakukan maksiat, dia sedang membina kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Kita mana nak tahu? Kenapa? Barangkali maksiat yang dilakukan oleh seorang itu bertukar menjadi ibadat. Bahkan terkadang maksiat dan dosa itulah asbab yang terbesar untuk menghampirkan diri dia dengan Tuhan. Betul? Tapi tak maksiat tu tak boleh reda lah. Tang kita nak keji tu tak boleh lah. Kemudian katanya Musannif rahimahullah. Dan wajib kita larang daripada keduanya. Mana? Kufur dan maksiat. Seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan. Macam mana kita suruh dengan kebajikan tu wajib. Macam tu juga kita melarang dari kejahatan dan kufur maksiat tadi juga wajib. Kerana bahasanya redha dan benci tu tiada berlawanan keduanya apabila ada keduanya pada dua pihak yang berlainan. Ha, tu. Tak berlawan. Redha satu, benci satu. Dua pihak yang berlainan lah. Dan kerana bahasanya barang siapa menyangka, dia duk sangka, dia kira akan bahasa meninggalkan, menyuruh dengan kebajikan dan menegah daripada kejahatan masuk keduanya dalam redha dengan qada Allah, maka adalah ia orang yang jahil. Ha, tu. Jangan duk larang lah mereka, VIP lah kat mereka, mereka nak buat jahat. Ketentuan Allah. Ha, jadi begitu. Ha, ni jahil lepak kayu tiga tengah dua. Jahil lah tu. Dia kata tak elok katalah yang tu ketentuan Allah, VIP kat dia lah. Kita ni kena banyak berdoa. Lah. Yang tegur tu kena tegur. Yang larang tu kena larang. Yang halau tu kena halau. Apa dia halau? Kalau dah anak duduk di rumah kita semayang pun tak apa. Jangan pergi duduk lah. Orang tak semayang duduklah rumah ni menarik bala. Itu tegur lah. Tegur tak makan. Marah, marah tak makan. Lain kali angkat kain baju belah lah. Ha. Duduk apa? Itulah maknanya buktinya orang yang tak redha dengan maksiat. Orang yang redha dengan ketentuan Allah dan tak redha dengan maksiat. Sebab apa dia redha dengan ketentuan Allah? Dia redha dengan ketentuan Allah Ta'ala itu. Tapi dia tak redha dengan maksiat. Sebab tu dia tegur. Habis penyudah tak tahu nak buat gena. Kalau tutup guru dulu, halau. Halau. Halau keluar. Jangan pergi duduk rumah. Kalau duduk dalam pondok tak semayang, halau keluar tu siapa-siapa. Hang buat masuk bala. Kalau kita gutulah. Kalau kita gutulah. Dalam Malaysia ni, orang-orang luar duduk masuk dalam Malaysia ni, dia buat rahmat ke buat bala? Sebab maksiat. Ha. Orang jah. Buat bala. Buat bala. Dahlah kita dalam Malaysia ni melingkup bila. Duk tambah dengan buat turi. Betul tak cikgu? Kalau hal jenis ta'at sungguh kat Allah ni tak apa. Tapi hal jenis duk masuk balong. Oh. Saya duk kerja dulu saya tahu. Jenis bangsa Myanmar jenis Allah. Tu di tempat saya tu. Dahlah negeri tu habi dah. Tak cukup dengan tu. Saja-saja lah upak tu. Oh. Tak bala ke mana ikut dan mereka lah. Nak zina, nak buat maksiat, nak minum arak. Ikut dan mereka sama pok-pok mereka. Yalah pok-pok mereka. Tu mana bawa masuk bala. Nama saja manusia walaupun dia tak Islam. Minum marah, Allah marah. Sebab apa? Dia dosa. Mananya dia bawa masuk bala. Nama saja manusia walaupun dia tak Islam, berzina, Allah marah. Oh, masuk mana?
Dah lah dalam Malaysia ni pun orang Malaysia sendiri pun teruk lah. Dengan India, China lagi. Tak cukup dengan tu, tambah lagi tu. Bangsa-bangsa apa main. Kan? Nampak tak? Orang lebih. Ha ni saya kata tu minggu lepas di masjid saya kata. Saya kata depan-depan, dia kata ni hampa sahabat-sahabat kita daripada sekian-sekian ni sahabat-sahabat kita yang banyak. Hampa jaga semayang bagi betul. Hampa jangan duduk kira buat kerja hampa lah, pergi mengaji. Hampa duduk sana tempat hampa bukan hampa mengaji pun. Hampa tak mengaji je, mayang pun tak betul. Kalau mazhab Hanafi ni boleh kenal orang mazhab Hanafi tu pun lah. Hampa ni mazhab apa tu pun tak. Mayang ikut jalan. Saya tutup sungguh. Malaysia ni lah teruk lah. Dia nak masuk bala lagi dalam Malaysia ni. Saya kata. Tak kira siapa pun. Bala apa. Dia kata begitu. Lepas tu bangkit lah 2-3 orang. 4 orang. Yang hitam. Yang putih. Yang apa semua main. Duk salah. Ya betul Ustaz. InsyaAllah. Faham. Dia faham. Dia faham maksud kita tu. Jaga Malaysia. Tanah air ni. Bagi Allah Ta'ala turun rahmat. Dan Allah Ta'ala turun redha dia. Bagi jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur tu. Ni duk tambah lagi, duk kuih tambah, kuih tambah, kuih tambah. Teruk kita. Bukan teruk. Dah lah puak kita pun teruk lah tu. Tambah lagi bala dengan buat tu virus lagi. Penin. Patutnya pemimpin lah dia lebih peka dalam hal ni. Sebab tu pemimpin dia kena beriman. Pemimpin dia kena beriman, dia kena pemimpin yang ada iman. Baru cun, baru clear, baru rahmat. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian katanya musannif rahimahullah, dan wajib kita larang daripada keduanya seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan. Tenang tu. Wallahualam. Sejam. Ya, yeah, nah. Tenang tu, baik. Dan wajib kita larang daripada keduanya, kedua mana? Kufur dan maksiat, seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan. Wallahualam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اغننا بالعلم وذينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم فقهنا فقهاً في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم